Jangan lagi sini dong. Munadi awas. Oke. Oke. Tengah boleh satu. Dan lagi. Oke. Satu. Oke, good. Oke. Oke. Sini dong nih. Oke. Lagi sini sayang. Lihat kakak nih. Siap. Kakak. Waduh. Ayo, di bawah boleh. Jalan satu. Ken, pagi-pagi udah ceria nih, udah. Apa? Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk apa ya sekarang? Lagi baru selesai film juga kan ada dua sih, pada nonton pasti kalian ya. Ada Kajak Timun yang udah tayang, terus ada Nico yang baru keluar. Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Itu seru sih. Terus ada upcoming satu lagi film lagi sih, tapi nanti. Pertengahan ke akhir kali ya baru tayang bioskop. Cukup lama juga nih kayaknya berhenti dari dunia entertain. Alasannya kenapa sih kamu tuh? Ya juga sepi film sih. Kemarin mungkin di TV-TV lagi enggak ya, maksudnya lagi enggak ada sinetron, tapi kemarin sempat syuting film tidak ada film. Gitu. Emang agak milih gitu di film aja gitu, enggak mau di sinetron atau gimana? Mungkin rezekinya lagi situ ya, lagi di film, tapi sih pengen juga seperti yang mikir aduh kangen deh pengen syuting sendiri karena setiap hari kan, terus ya belum dapat rezekinya di sini ya jadi gitu paling off air aja. Terus aku juga lagi mau bisnis juga nih, ada doain ya bisnis adalah nanti deh, belum dealing sama kliennya soalnya jadi belum bisa ngomong, pokoknya salah satu di sana ya, terus satu lagi sama parfum. Tetap nggak tetap nggak bisa lepas ya dari fashion ya, baju parfum. Karena di fashion ya dari awal aku juga di entertain kan juga dari model gitu. Masih terus nanti juga pertengahan tahun juga mau ada fashion show juga nih, makanya masih diet. Berat badannya nambah, sebentar udah tawarin show lagi. Emang nggak pede dengan badan itu? Enggak, dulu kan tahu sendiri kan, langsing. Tapi mungkin nggak sekurus dulu ya, susah ya, nggak bisa. Lagian udah umurnya juga kan, kalau dulu kan umur teenager gitu kan terus krepeng kayaknya lucu, sekarang kayaknya udah nggak pantas. Dan sekarang kan juga musimnya di luar negeri juga kita lihat kan di fashion juga yang curvy gitu, jadi ya nggak gitu. Tapi ya nggak sepertinya juga sih, itu sih kurusin dikit tetap olahraga. Nah itu tuh maksudnya sekarang kan lagi ini juga ya, hujan terus. Biasanya kalau nggak aku sukanya ya lari pagi gitu, kalau udah mulai sore udah mulai males. Ya kan udah banyak kegiatan seharian gitu, sore-sore niatnya doang mau lari, ntar hujan lah, gerimis lah, mau lari kemana nih? Kemil, makan, aku suka di GBK suka. Kalau nggak di rumah pakai treadmill. Habis itu tetap aja, kalau nggak ya hujan-hujan gini ya yang ada ngemil terus. Ini lagi ini ya, lagi flu ya? Hah? Nggak. Lagi flu, kurang istirahat mungkin ya. Lagi sibuk kemarin ada, baru pulang dari luar kota juga, Labuan Bajo kemarin. Ada kerjaan di sana, sekalian liburan. Terus ya gitu, kena rintik hujan juga, jadi ya gitulah. Abis itu mau istirahat dulu sih. Ada rasa khawatir nggak sih kalau kerja-kerja di luar gitu, keluar kota atau apa? Kan kenapa? Sekarang ada rasa khawatir dengan ini nggak punya penyakit kayak virus, corona. Khawatir virus, sih corona. Ada, iya. Tapi mungkin aku nggak terlalu berlebihan ya reaksinya ini ya. Maksudnya ya harus lebih hati-hati sih, kayak sering cuci tangan, terus ya interaksi juga kan, kadang-kadang kita nggak tahu ya, lagi rame-rame tiba-tiba ada aja orang bersin atau apa lupa tutup gitu ya, paling ya ini aja. Kayak kemarin juga aku sempat jemput kakakku pulang umroh kan ke airport itu pakai masker. Terus kemarin juga aku pulang pergi di airportnya pakai masker, tapi sepi ya, airport tuh sepi loh, sampai benar-benar ini yang rame supermarket keborong. Ken, ada tadi cepat bilang atau badan udah mulai agak besar gitu. Ada rencana pengen nurunin lagi nggak karena tuntutan kayak pengen, gitu? Pengen, tapi susah. Ya tapi bisa sih. Pasti di mana ada niat pasti ada jalan. Berapa kilo lagi? Targetnya ya, kayaknya banyak nih. Mau turun 10 kayaknya bisa. Mau turun 10 bisa. Menerapkan. Pelan-pelan, jangan terlalu drastis juga karena segala sesuatu itu yang terlalu instan pasti akan naiknya juga instan juga. Berarti nggak akan melakukan diet ekstrim dah ya? Nggak ekstrim sih, ya takut sakit kalau ekstrim tuh, takut daya tahan tubuhnya berat ya, takutnya. Tadi dibahas seperti ada rencana online sendiri seperti apa?
seru juga loh, coba deh. seru ternyata ya, maksudnya kan kita kan jodoh juga dari mana aja ya, nggak usah ini juga lah, nggak usah yang terlalu tentang online kayaknya gengsi atau ini, kita kan nggak pernah tahu, at least kan kita berusaha mencoba. Ya kan kita nggak pernah tahu jodohnya dari mana, kali aja salah satu dari kalian atau dari mana aja kan, maksudnya kita nggak pernah tahu, jadi ya usaha sih tetap. Seperti apa sih pengalamannya ke channelman? Seru ternyata. Tapi kan maksudnya ya kita cuma lihat foto terus lihat ininya kan, maksudnya apa gitu ya, lebih seru lagi ya ketemu lah ya, soalnya kan juga mungkin kalau kayak aku kan frekuensi untuk ketemu orang ke ininya kan, maksudnya untuk kenalan gitu gitu kan, orang juga mungkin agak-agak mau kenalan sama aku, kalau nggak ini dikenalin temen apa, mungkin ada rasa mungkin gak enak atau takut atau nggak percaya diri atau apa gitu loh. Jadi tapi ada nggak sih pengalaman yang zong atau gimana di kopi, gitu di kopi cek. ada yang seru juga lah. Berapa kali itu terjadi? Berapa kali? Aduh, jadi malu. Ada lah pokoknya. Tapi sempat aja, tapi ya gitu juga, maksudnya kan sama-sama sibuk juga. Ada pengalaman lucunya gak sih? Maksudnya gak sesuai dengan foto atau gimana? Nah, alhamdulillah sih masih sesuai. Tukeran nomor WhatsApp dulu kali ya. Gitu. Berarti sempat sampai kopdar ya, maksudnya ketemu gitu, makan malam gitu. Iya, terus kita kan juga, maksudnya kan temen ada yang kasih ini ya, maksudnya kasih masukan ya, hati-hati nanti kena tipu lah, kena ini, ya masukan sih kita terima aja gitu. Tapi untuk mungkin jadinya dipergunakan lah, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Sudah ada pilihannya? Sudah ada pilihannya kak? Nanti tadi sudah sempat beberapa ketemu gitu kan, sudah menjatuhkan pilihan? Belum, survei belum membuktikan. Belum ada yang lanjut berarti ya kak? Belum. Paket menanggapi kasus kemarin itu sempat tidak datang, apa sih alasannya? Apa? Yang kasus suap itu loh. Tipikor. Yang mana? Yang Wawan. Katanya sempat ada pemanggilan lagi nih oleh Tipikor. Ada pemanggilan lagi itu gimana? Aduh sudah lah, kan dulu udah pernah juga, udah beres kok urusannya. Yang saya sih udah beres ya. Tapi akan ada datang lagi? Kayaknya enggak, aku sih nggak dipanggil lagi sebenarnya. Udah beres aku. Sudah clear. Udah gak ada ini. Mendingan harus dikelirkan secara secepatnya DPRS. Enak kan kalau juga sibuk juga, repot kalau. Tapi jadi beban gak sih di jadi terkait dengan kasus-kasus? Ya enggak lah, siapa juga sih yang pengen juga kan, itu namanya musibah ya. Maksudnya ya udah lah, yang penting kan kita selesaikan segera gitu kan. Maksudnya dikelirin jadinya, jadi ya udah gak mau ada terikut sangkut paut lagi. Nama baik jadi agak terganggu gak sih? Iya sih. Gak lejar ke pekerjaan juga. Tapi ya maksudnya aku kan jadi sebagai korban kan. Aku kan dulu mana tak tahu orang. Iya, gitu deh. Iya. Sip. Terima kasih teman-teman. Iya, makasih. Iya. Aku sayang. Aku agak-agak iya nih, kayak mau flu ya. Kayak mau flu ya. Ganti lagi maksudnya. Thank you. Ya, ganti lagi. Ya, makasih.